Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Info Tobaru. Pada urusan Ambon dan di rantau maupun Barado di Kenagaran Kota Baru. Selamat bergabung di sana. Konyo ada penampakan rumah makan dua saudara di sana. Kalau tak di tepi jalan lintas, oke jembatan di sana. Di video kali ini kami mengadakan perjalanan mulai dari jembatan Sungai Betung menuju ke Nagarian Kota Baru di sana. Berikut perjalanan kami di sana, simak dari video kami di sana. Lanjut di sana kami singgah di Masjid Taqwa Dorong Sungai Betung di sana. Nah, di sana segitu saja penampakan dari Masjid Taqwa Dorong Sungai Betung. Mungkin di sana lado mencoba sembahyang di masjid itu. Mudah-mudahan diterima amal ibadahnya. Ayanglah mencoba sholat di Masjid Taqwa. Oke, di sana kita lanjutkan perjalanan kita menuju Kota Baru di sana. Nah, di sana ikuti dari video kami sampai selesai di sana. Jangan lupa di sana subscribe, like, komen, dan share. Sabo lagi dalko pabrik gotan sana PT Transco Utama. Banyak di sana kita nama kojo sko di sana. Nah, mudah-mudahan beta nyo bakrojo dan bertambah naik gajinyo. Oke, di sana simak tari video kami. Nah, sebelah kita ada bengkel di sana. Abang di sana nangkam pilot itu masuk ke situ. Ah, tahu kau sebenarnya tunggu di sana. Ada bengkel sebelah kita aku. Ah, kau cili di sana. Aku ada lo bengkel di sana. Aku nama bengkel di sana. Nampaknya uban pal nomor di sana. Ah, mana di sana kenal? Silakan komen. Sebelah kanan kita kau di sana. Ram di sana. Timbangan sawit. Diculik tadi di zoom kamera tersepulah nak punya dia ada nampak warna bakojo. Mudah-mudahan sawit nuko bertambah mahal di sana. Tabola kidal di sana ada ruko di sana, nampaknya ada resto siap saji di sana tersepulah nak punya, tak tahu deh kita deh. Oke, di sana kita lanjut. Sebelah kiri ada lo rumah makan truk di sana ekspedisi.
sebelah kanan itu pulau, ada pulau rumah makan Oto Baro di sana, orang-orang nanti suka. Mungkin di sana tahu rumah makan kok, silakan komen. Nah, sampingnya ada Pertamini di sana. Pertamini di sana. Lanjut lagi kita kamu kok, sebelah kiri. Ada bengkel apa di sana? Nah, sebelah kanan kok ada pecel lele di sana, lesehan pecel lele. Pecel lele ayam bakar di sana. Sampingnya ada rumah makan Om Sima. Sebelah kiri ada musala bagus di sana. Musala perumahan Dharma di sana. Mungkin ada di sana, nah tinggal di perumahan kau, silakan komen. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dukung channel Info Toba di sana. Biar berkembang channel kita. Supaya semangat kami membuat video-video untuk selanjutnya. Informasikan hal-hal yang ada di Kanagari yang terbaru di sana. Oke, sana kita lanjut di sana. Nah, di sana sebelah kidal ada perumahan warga di sana. Rumah sekolah kira-kira sana. Nah, nang kenal tolong komen di sana. Di atasnya ada kampus Stipnu di sana, Stipnu Sakinah, Stipnu Sakinah Sungai Jonil di sana. Apa nyo ada penampakannya apa? Mungkin ada di sana nang kuliah di situ. Silakan komen. Sebelah kanan ada Pertamina di sana. Nah, di sana simpang ke kidal ko, simpang ke Baisye di sana. Simpang kiri di sana, simpang kiri, simpang kidal betul gitu ke Baisye jo foto besau. Ada pola pisang di sana, pola pisang di kompleks pondok pesantren Darul Hikmah di sana. Mudah-mudahan pisangnya kok panen besar nanti dan menghasilkan. Kok yang penampakan pondok pesantren Darul Hikmah, tangki Ibu Ati. Kita sedang berada di tangki Ibu Ati di sana. Entah pula sejarahnya bernama tangki Ibu Ati. Aku nak tahu, mungkin banyak-banyak kita bertanya ke nan tua apa dek bernama tangki Ibu Ati di sana. Aku penampakan rumah warga di tangki Ibu Ati di sana. Aku nak tahu mako, silakan komen di sana.
simpang kidal di sana ada mas sekolah Manda Mas Raya yo konfes dul albab. Itulah tiba di jembatan Korea pada penampakan alat berat sedang bekerja di sana, sedang membuat jembatan baru di sana. Penampakannya di sana masih dalam pengerjaan abang kalai juga di sana. Tapi lo bekerja mudah-mudahan sampai selesai ya, alih dapat lagi itu lalu lintai di jembatan baru kok. Oke, lanjut di sana. Oke, di sana kita lah tiba di simpang Ompek Kota Baru. Terima kasih lah menonton video ko sampai selesai. Dukung tarui channel Info Kota Baru sana. Bayo nak berkembang pulo dan biar kami semangat untuk menginformasikan hal-hal yang ada di Nawo Kota Baru sana. Oke, di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.